Wisu, hello ningen, nomiasan, welcome back to Nobrian Sawardo, aka Nobrian Seika YouTube channel. Kali ini kita akan bermain Tensei Star Slime Data Ken, Maoto Ryu no Ken Koktan, aka Slime Isekai Memories. Ya, jadi ini masih dalam rangka first anniversary, dan di sini saya akan melakukan invitation a friend, ya, dan juga saya akan menjelaskan event ini, ya. Sebenarnya saya tidak tahu sistemnya seperti apa. Ternyata saya salah paham. Kukira event ini untuk pemain baru saja. Ternyata tidak, saudara-saudara. Maitis batitis. Jadi kita akan mulai dulu penjelasannya. Kita baca dari ini ya. Dan ternyata banyak yang keliru, Pak. Game-nya memang tidak menjelaskan secara lengkap sayang sekali ya. Kita bahas di sini. Ini adalah invite a friend campaign and invite a friend challenge. Jadi kalian di sini disuruh untuk invite dan kalian harus atau kalian juga disuruh untuk mengumpulkan invitation. Gitu. Terima kasih sudah memainkan That Time I Got Reincarnated as a Slime Isekai Memories. Jadi tanggal berapa ini? 10. Ya. 10. Bukan tanggal ya. Bulan 10 tanggal 28 Jumat kami membawakan campaign invite friend. We are besties ya. Dan first anniversary invite a friend challenge. Dalam campaign ini kamu akan mendapatkan 100 gem ya, magic crystal, hanya dengan memasukkan invitation code dari temanmu dan maksimal 800 magic crystal, gantung sebagaimana jauh kah temanmu mencapai jumlah penduduk lah kalau nggak salah ya, yang dia itu adalah jumlah penduduknya. Ini di friend challenge ini kamu akan mendapatkan hadiah atau imbalan sesuai dengan jumlah teman yang menginvite secara worldwide saat campaign dimulai. Silahkan invite teman kalian sebanyak-banyaknya gitu. Jadi kita akan mencoba untuk memasukkan kode orang lain ya, punyanya Ferdian btw ya, kita akan coba masukkan ya. Lalu kita akan lihat lagi whether you are playing Isekai Memories for a while. Nah, ini dia ya yang kadang kalian nggak tahu ya, saya juga nggak tahu ternyata. Kamu main Isekai Memories lama atau tidak itu tidak penting, yang penting kalian bisa menginvite siapapun di sini. Ya, kamu dapat 100, caranya seperti ini dan lain sebagainya. Kita coba ya. Intinya populasi penduduk teman kalian, kota teman kalian itu mencapai 6.000 minimal. 6.000 itu gampang, Pak. Ya, dan 10 teman saja yang bisa di invite. Itu yang menginvite itu hanya 10 orang. Ini kalian tidak boleh bikin akun banyak, kamu bisa share kode kalian tapi hanya server yang sama yang bisa menginvite. Jadi jika kalian main di server Jepang, invite server Asia nggak bisa lah, Pak. Gitu. Jadi kita akan coba masukin aja kodenya Ferdian. ZDX ya. Aha. Nanti video ini pakai judul kodeku kok, biar kalian bisa nginvite. Kalian auto dapat 100 untuk menginvite ya. Kalian bisa taruh kode di kolom komentar video ini, silahkan.
mungkin ada yang mau nginvite juga kan, siapa tahu ya kan. Karena ketika kalian sudah diinvite 10 orang, orang lain tidak bisa nginvite, Pak. Jadi dikit banget. Silahkan yang main Isekai Memories baik baru atau lama. 6 AAFR. Wah, sulit sekali ya. AAFR 62. Kalian bisa copy paste juga kodeku yang ada di deskripsi BTW. Oke, kita dapat, dan setelah kalian melakukan ini, kalian tidak bisa invite orang lain, jadi cuma satu orang doang untuk satu akun. Tapi kalian bisa menginvite lain di sini. Yeay, dapat 100 ya. Total untuk gem kalau nggak salah berapa sih? 800 ya. Ini 800 tulisannya ya. Kita hitung satu-satu. 4 ya. 4 tambah 3 7, 7 tambah 3 10. 10 200. 200 300 400 500 600 700 800 pas. Ya, pas ini. Jadi itu sih sekiranya untuk bahas-bahas invite of friends, sekiranya mohon maaf ya, saya salah paham ternyata. Saya kira sih banyak kita untuk invite pemain baru, dan ini sudah hampir part 3, jadi saya telat 1 minggu lah ya, karena part 2 sendiri itu kan 1 minggu setelah itu. Jadi ini hampir part 3, jadi mohon maaf, dan ini masih lama kok campaignnya kok. Jadi silahkan ya untuk diselesaikan. Plus main masih sampai apa, Desember ya. Tunggu aja BTW. Itu sih. Dan jangan lupa kalian untuk mencapai penduduk sebanyak-banyaknya. Jika kalian ingin mendapatkan apa, gem, yang kalian invite dapat gem ya, silahkan upgrade bangunan-bangunan yang ada di kota kalian. Ini saya sudah bikin kota seperti ini ya. Yap, kalaupun penuh it's okay, kalian bisa simpen rumah-rumah yang sudah, atau bangunan-bangunan yang sudah tua ya, atau sudah levelnya tinggi ya, silahkan disimpan gitu. Dan lupa untuk farming penduduk juga untuk event ini. Ini dia, Pak. Katanya cukup sulit sih. 52.400 ya. Saya masih kurang plus min 1000 lagi. Plus min 2 hari lagi selesai sih ini, Pak. Walaupun kalaupun mau pakai gem ya bisa, tapi ya saya tidak mau, mending buat gacha. Tuh. Untuk Valor mode saya sudah mulai kesulitan. Musuhnya sulit-sulit. Tapi titis-titis lah, sebisa kalian lah. Ya. Gitu aja sih untuk video kali ini. Mungkin kalau ada update lain, kita akan bikin videonya. Karena saya di sini juga bukan competitive player ya. Free to play suruh competitive, bos. Bisa sih sebenarnya untuk elemen tertentu. Tapi saya enjoy aja karena Tensura adalah IP atau intellectual property atau karya yang menurut saya luar biasa bagus. Itu sih. Mungkin kapan-kapan ketika animenya balik kita akan bahas-bahas sih untuk animenya ya. Nah, saya juga tidak ngikutin buku atau novelnya. Tapi tahulah dikit-dikit. Jadi itu. Sekali lagi thank you for watching and see you to the next one. Jangan lupa untuk invite punya saya, oke? Okay? Mata nek.